gampang kalau Indonesia ingin maju harus ada yang mundur. Kalau nggak mau dia dimundurkan. Itu yang kita sebut sebagai solusi. Kalau kita pakai solusi akademis, presiden tidak ngerti metode ekonomi. Kan dia nggak ngerti kan? No, kasirnya bilang brankasnya kosong, presiden bilang harus ada, harus utang itu. Tapi di kondisi seperti apa? Ini saya nggak ngerti Kak Rocky mengapa apa ya? Kak Rocky sama Kak Syaganda ini sama juga mundur-mundur begitu. Di tengah kondisi saat ini, apalagi kalau dimundurkan, bukankah akan semakin keos, semakin kacau negara? Kalau dimundurkan itu mungkin akan keos, mungkin akan kacau. Tapi kalau nggak dimundurkan, pasti keos dan pasti kacau. Pilihan. Algoritmanya begitu. Pilihannya nggak enak. Kan nggak ada perbaikan kan? Dari 3 bulan lalu nggak ada perbaikan. Utang dari 3 bulan lalu justru bertambah. Daya bayar kita atas dasar standar tax ratio bolong. BUMN yang default akan ditagih bulan September. Apalagi coba disebut bank-bank yang non NPL-nya tinggi itu makin lama ambruk. Jadi ya itu yang diterangkan oleh publik internasional. Kenapa kita mesti pergi pada publik internasional? Karena keterangan pers istana nggak bisa dipercaya. Juru bicaranya belepotan ngomong. KSP nggak ada konsep. Jadi kalau Rahma menganggap bahwa ya jangan, ya oke bertahan aja. Sambil menunggu pohon pepaya berbuah nangka. Enggak, satu lagi. Tadi Kak Rocky bilang, menteri-menteri itu enggak ada solusi karena menteri-menteri itu lagi panik begitu. Ini udah 5 bulan kok panik terus ya? Yep. Ya dalam 5 bulan dipimpin oleh orang yang sama, ya panik lah. Jawabannya begitu. Nah ini kalau Kak Syaganda gimana nih Kak Syaganda? Apa ya kalau krisis solusinya kepercayaan. Solusinya apa? Jangan masalah krisis. Sih sudah kenyang kita. Ya masalahnya ini kan begini ya, ini ilustrasi ya. Tahun 98 itu, bulan Mei ya, udah tanggal belasan itu. Pak Harto itu manggil tokoh-tokoh agama ya, dipimpin oleh Kiai Haji Ali Yafi, ada Gus Dur, ada apa segala. Nah Pak Harto minta masukan, ini udah krisis ya. Bagaimana saran daripada para ulama? Ya semua biasalah kan, masih banyak yang kewuh karena Pak Harto ini kan 32 tahun berkuasa, dia udah mirip raja ya, raja Jawa. Oh ya Pak, kita ini reformasi gini-gini. Nah akhirnya Pak Harto bilang, kalau begitu saya buat komite reformasi. Nanti kita rubah menteri-menteri supaya rakyat percaya lagi. Untung di dalam forum itu ada namanya Nurcholis Majid. Ya, dia langsung pakai Jawa, apa istilahnya itu, Jawa bahasa rendahannya apa itu? Ngoko. Ngoko. Jawa Ngoko. Dia bilang, Pak Harto, kowe iku sudah warak, dia bilang. Reformasi itu artinya kamu mundur. Itu dibilang Nurcholis Majid. Pak Harto yang dia selama ini merasa raja, raja Jawa, bahasanya harus sopan santun, kena begitu sama Nurcholis Majid, kaget. Ya wes, dia bilang, aku mundur. Itu Pak Harto. Karena apa? Karena krisis itu memang mesti ada orang yang berani menyampaikan, Pak, Bapak itu sudah nggak dipercaya lagi. Kalau nggak ada orang baru, maka tidak ada visi baru, nggak ada harapan baru. Nah, ini situasinya itu pernah terjadi lagi di zaman Gus Dur, ya. Kemudian Gus Dur itu sebenarnya masih kuat, sama kayak Pak Harto. Tentaranya masih di bawah Gus Dur, tentaranya masih di bawah Pak Harto. Kalau disuruh serbu mati, orang zaman Gus Dur itu kan yang bergerak kan Megawati, menggerakkan kalau nggak salah Ria Mijat ya. Waktu itu saya diundang juga ke rumahnya Ria Mijat, Ria Kudu oleh Miing dulu, pertemuan-pertemuan sebelum Gus Dur jatuh ya. Nah tapi Gus Dur juga punya sifat kenegarawan. Ketika dia lihat ini kalau saya bertahan akan ada tumpah darah, maka Gus Dur itu memilih mundur. Jadi begini, kalau istilah, kalau mau maju mesti ada yang mundur, istilah Bung Rocky tadi, memang itu memang harus ada kesadaran.
kalau orang bicara cuman hak, ini hak konstitusi aku. Aku kan masih baru, ini belum lagi selesai 2024. Anakku belum jadi wali kota di Solo, mantuku belum jadi wali kota di Medan. Wah macam-macam apa segala. Nah kalau pakai begitu-begitu, pokoknya ya memang susah. Maka kita hanya bisa menunggu ya krisis kepercayaan kepada rejim ini. Ya ketika orang-orang lapar itu sudah bangkit dari rumahnya itu akan menumpahkan kekecewaannya itu yang disebut social unrest itu ke jalan-jalan. Nah kalau ini yang terjadi, maka kita itu satu orang pun dari kita dalam bangsa ini tidak ada yang mampu mengendalikan situasi. Mau tentara, mau polisi, mau apa nggak bisa. Kalau orang marah, ini kan kira-kira 100 juta ini sekarang yang kelaparan. Walaupun BPS bilang sekian-sekian, kementerian itu. Kalau saya, hitungan saya udah 100 juta. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya paling gampang aja. Di Jakarta ini penerima bansos hampir 5 juta orang. Artinya hampir setengah penduduk Jakarta. Rata-rata Indonesia aja. Itu ukuran Jakarta ambil. 100 juta orang udah kelaparan, penerima bansos, kesusahan hidup, apa segala. Kapan meledaknya? Bisa-bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, tapi itu pasti nggak lama. Jangan didoain dong, Kak Saganda, nanti kan ya banyak korban. Nah, makanya maksud saya itu, kalau ini orang seperti Gus Dur, ya maka dia itu legowo bahasa Jawanya. Saya bukan Jawa, tapi saya ngerti legowo. Ya. Ya kan? Nah, itulah terserah. Jadi pilihannya cuma itu. Baik. Ya, kalau misalkan sadar silahkan, nggak sadar ya tetap aja mencapai titik nol. Apa ada tanda-tanda yang disebut Rocky tadi bahwa udah menteri-menteri udah saling berantem sekarang? Kenapa? Karena disuruh kerja tapi nggak ada sinkronnya. Udah pada bingung. Begini ya, kalau kita sebut rakyat artinya konsumen di dalam soal ekonomi. Karena cuma itu dalilnya tuh. Siapa mereka? Terutama yang mengalami krisis di latar yang paling rendah, UMKM. Dua hari lalu, Asian Development Bank merilis surveinya bahwa 50% dari UMKM Indonesia itu, 50%, 48,sekian% maksudnya, 48,sekian% bangkrut, artinya tutup. Berapa banyak itu? 50%, 48% dari 60 juta, artinya ada 30 juta UMKM yang bangkrut. Bayangkan, 30 juta. Kalau satu UMKM itu mempekerjakan yang paling mikro aja 3 orang, itu artinya ada 100 juta yang bangkrut, yang nggak punya penghasilan lagi, ditutup itu. Yang sisanya kemana? Yang sisanya 30% mengalami kesulitan pemasaran karena daya beli turun. Yang 20% sisa, yang 20% nggak bisa berproduksi karena bahan bakunya terganggu oleh supply chain dunia yang terhambat. Jadi praktis UMKM itu udah lenyap sebetulnya tuh. Nah itu melibatkan 60 juta manusia Indonesia yang bekerja di bidang itu. Dikalikan 3 udah 180 juta. Kalau satu UMKM itu menghidupkan 3 manusia. Jadi ada 180 juta manusia Indonesia yang menunggu harapan dari istana. Mereka ini yang disebut the silent majority. Yang tidak mungkin mengucapkan pikirannya karena nggak mampu untuk masuk di dalam komunikasi politik yang canggih. Karena hidupnya memang di latar bawah. Tapi mereka lah yang kita dengar suaranya setiap hari mengeluh. Emak-emak yang merasa bahwa dompetnya nggak ada yang tersisa buat jajan anaknya yang dipaut. Itu nggak bisa dibaca oleh pers, apalagi dibaca oleh presiden. Bahwa ada anak sekolah yang bunuh diri karena nggak bisa beli pulsa, HP-nya habis itu. Itu mereka, semua itu. Itu yang disebut rakyat Indonesia. Mereka itu diem aja, kecuali kemudian terjadi precipitating factor, yaitu gejolak kecil di istana. Dua menteri mengatakan kami mundur. Yang tadi itu, yang silent majority itu, akan dipimpin oleh tokoh oposisi yang mungkin basisnya politik, mungkin basisnya agama. Jadi itu yang disebut rumus-rumus sosiologi sedang bekerja. Dan itu di luar kemampuan nalar dari sang pemimpin. Karena dia nggak ngerti apa yang terjadi. Tuh. Ini keadaannya begitu. Tuh. Jadi sekali lagi, poin saya adalah manusia Indonesia, rakyat Indonesia itu sangat nerimo
keadaan. Tetapi ekstrim lain dari masyarakat Indonesia selain nerimo adalah ngamuk. Nah, dari nerimo ke ngamuk itu jaraknya mungkin cuma 20 meter. Dari mana? Dari pompa bensin gitu. Terbakar satu pompa bensin, terbakar seluruh ibu kota. Karena tadi, bukan kita nakut-nakuti, ini adalah rumus sosiologi. Mereka yang belajar ilmu sosial ngerti potensi ini. Itu yang juga diterangkan tadi oleh Syaganda waktu reformasi. Presiden Soeharto legitimasinya kuat banget. 70%, 80% dukungan DPR. Tapi dua menteri mengatakan, kami nggak sanggup lagi itu. Maka tiga ikut, sembilan ikut. Lalu timbul lah voluntarisme dari masyarakat sipil untuk menekan Presiden Soeharto supaya mundur aja. Dan Presiden Soeharto katakan, iya oke. Karena saya nggak mampu lagi. Dia tahu keadaan. Bahayanya yang sekarang nggak tahu keadaan. Kan itu konklusi saya tuh.